and gentlemen. Halo villains, Lucas back up. It's me, si Kasep Aucap. Selamat datang kembali di channel gaming gue kali ini. Dan kali ini, ya ini karena lagi booming banget ya, bener-bener like literally di mana-mana ya, fenomena telolet ini ya, om telolet om ini. Jadi gue penasaran, gue mau ngerasain sendiri gimana sih rasanya kayak misalkan nyetir bus gitu, terus kayak bunyiin klakson teloletnya itu. Nah, that's why gue kali ini akan memainkan game yang bernama, ini gue nemu di Play Store, namanya itu IDBS Bus Simulator Volume 2.6 atau 2.6. Langsung aja deh kita mainin ya, gue pengen nyoba, penasaran banget, oke? Sekarang kita play now dulu. Steering mode. Gue lebih suka yang pakai jari dibanding yang pakai tilt gitu, kadang suka puyeng. Oh, ini ada macam-macam bisnya, guys. Ini ada Amtrak. Wih, keren banget, gila. Ini ada sebelah kanan apa sih? Oh, ini lampu belakang. Ini klaksonnya. Klaksonnya gitu doang. Oh, beda bus, beda ini kali ya. Beda kelas kali ya. Sama. Oh, ini ada Agramas nih, yang biasa Daniel naik nih kalau misalkan ke apa, balik ke rumah ke BSD. Ini dia biasanya naikin ini dari Tol Bintaro nih. Kasari, keren-keren ya bisa ya. LS, Aneka Jaya, Anugrah. Gue mau pilih dulu, guys. Ini udah banyak banget. Oh, Bali Radiance. Keren nih, keren-keren. Ada merah-merahnya gitu, gue suka banget. Oh, ini klaksonnya sama. Oh, ini lampu ini. Oh, ini lampu depan. Ini biru, merah apa sih? Oh, bisa ganti nih, guys. Enggak mau. Ini. Oh, ini telolet. Bagi seneng mana ya? Yang ketiga. Ini lagu ini, guys. Gue lupa lagu apa. Kalian tulis di komen ya, ini lagu apa ya. Gue lupa. Tapi gue tahu ini lagunya. Oh, udah. Nah, gitu deh. Telolet banget nih. Play now. Let's go. Kita langsung mainin aja, guys. Gue penasaran banget nih. Oke. Gas. D itu jalan kan? Oh, dia otomatik ya? Oke. Kemana? Kiri apa kanan ya? Kiri kali ya. Oke. Wow. Hampir ketabrak. Kita di jalur kiri, guys. R tuh mundur pasti nih. R pasti mundur. Yo, misi lu. Lampunya kita coba nyalain. Tapi siang-siang ngapain ya? Gak usah deh. Malah bikin silau. Oh, telolet, om. Telolet. Woi, ini ada kendaraan. No. Gila. Wow. Belok. Oh, ini bisa rem. Gila, tetap. Oh, bis gitu ya, bunyinya gitu ya. Kalau misalkan rem tuh, apa, kayak pakai gas gitu, setahu gue pernah dikasih tahu temen gue gitu, kalau bis itu dia ngeremnya nggak pakai dis gitu, guys, kayak mobil gitu, nggak bakal kuat nahannya, bisa patah katanya, saking panasnya dia gesekan. Jadi dia kayak pakai gas gitu, apa, bukan gas, apa ya namanya, woi, gila, ini gue ngelawan rem ini ya, apa ya namanya, bukan gas ya, pokoknya angin itu deh, gue lupa namanya apa. Telolet, awas. Oh, polisi, gila, gue teloletin. Gila, polisi, gue teloletin. Wow, terbalik. By the way, ini kok jalan buntu? Gue ke laut. Ngapain gue ke laut? Jadi jalannya tarik sana, anjir. Ngarang banget nih, utap asli. Nih.
Oh udah gelap nih, kita harus nyalain lampu guys. Kan belakang juga biar kelihatan. Oh awas, kok ngaco sih? Ih mabuk, ih mabuk dia. Awas minggir minggir, gue telolekin lo. Ini kita nggak ada tujuannya gitu ya. Wait, no. Lah. Didi ngapain mundur? Enggak. Ini adek maju. Oh, itu kelihatan tampak depannya, guys. Isi. Awas, yang panas. Ini ada yang bisa dinyalain lagi deh. Oh, ini sen. Awas, oh gila, seruntulan mati. Woi! Anjir, gila, sampai ngepet mobil. Nah, kita balik sini. Tetap mah kalau naik mobil nggak di GTA, nggak di mana-mana, pokoknya seruntulan banget. Tiba-tiba pohon nongol. Ini kita nggak ada tujuannya bagaimana ya? Awas, woi, nabrak bos, polisi kita tabrak itu bos, polisi lalu lintas bos, itu bos. Gila polisi ditabrak sama otak, kok kita nggak dikejar ya? Oh di GTA udah dikejar ya kita nih. Oh ada kilometer guys, by the way di pojok kanan 60, 70, turunin kita, soalnya gue ngerem barusan. Terus speednya turun. Oh gas terus. Udah mulai ke kiri, kita sen. Oh rem dulu sambil rem, goblok. Belok nggak ngerem lah utap. Gue buat asli. Bisa anjir. Wah ini kayaknya gue nggak cocok jadi supir bis nih. Kalau jadi supir bis bisa bawa apa penumpangnya celaka semua nih. Tuh kan polisi gua suruh coba. Enggak dong, dia emang udah mabuk. Tuh sennya masih nyala, gua kayak ibu-ibu naik metik anjir. Udah dimana tahu sennya masih nyala. Kalau enggak sen ke kanan beloknya ke kiri tuh biasanya tuh ibu-ibu yang bawa metik. Oh gila sekitar. Oh ngebut. Wah, suara mesinnya guys. Mas habut. Serem ya. Wow. Tuh kan. Wow, mesin. Wah, gila bisa nih. Udah kita lewat ini aja. Kita kan ini bisa amfibi guys by the way. Jadi bisa jalan di tanah, di aspal, di air juga bisa nih dia nih. Awas. Ah, nabrak lagi. Ini kita nggak ada tujuannya guys, by the way. Jadi kayak cuma simulator doang. Coba deh gue mau. Oh, gini gitu tuh, kayak gitu tuh. Tuh. Sekarang kita coba mundur nih. Asik. Wow, tabrak ini belakang semua. Maju dulu deh. Kita putar balik guys. Awas dong. Wih, gila penumpangnya dikit juga ya. Untuk bis luar kota. Lah masih mundur goblok. Maju. Kita gak ada sebaliknya sekarang. Itu gak ada anak kecil yang di pinggir jalan gitu ya yang mintain telolet ya. Kalau di Indonesia udah rame nih pasti nih ya. Tapi seharusnya simulasinya di Indonesia sih. Tapi kayaknya Indonesia gak ada kayak gini. Ada ya kalau di luar kota kayak gini ya suasananya, kanan kirinya ya. Kayak gunung-gunung gitu. Weh nabrak. Weh. Kita cobain bis lain ya guys. Coba deh kita ke home, kita cobain yang bis lain. Tadi kan udah Belly Radiance, BG, keren juga nih, ada api-apinya. Bimo, Blue Star, weh gila. BSI, wah, Budiman. Ih gila, cute banget. Warnanya pink loh. Boleh deh, gue mau. Oh tuh. Oh tadi tuh ada pilihannya guys, kalau ke kiri ke Banten, ke kanan ke Cikampek.
Ini kita dari Pangkalan, coba kita lebih mundur lagi ya. Mungkin finish line kita ke sini lagi kali ya? Enggak, apa gimana ya? Wow, mundur terus, baru berangkat dari sini. Set, pindah gigi, maju. Oke, oh, ditutup portal. Misi. Bis ungu mau lewat. Telolet. Saya dulu ke kanan. Set. Mau belok nih, ih gila. Ngebut mulu. Kok orang gua desain juga. Saya matiin. Maju. Oh, dia mau naik tuh. Oh, bisa guys. Nih dia mau naik, kita coba deh. Tuh, ada yang naik. Ah, kita brak naik ayo. Ya, gimana nih? Majuan dikit kali ya, terus kita mundur kali ya. Ngetek dulu kali kita. Pasin di kotaknya gitu kali ya, biar apa? Oh. Udah naik. Ayo bro naik. Udah naik kali ya? Udah naik belum sih? Udah kayaknya yang cewek udah naik ya. Oke, jalan. Lurus ke Bekasi, kanan ke Bogor. Kita mau kemana? Ke Bekasi aja deh. Kita keluar planet. Oh, udah malam. Nyalain lampu depan. Nyalain lampu belakang. Tuh. Ini buat mundur sih ini. Gak guna. Oh, enggak. Tadi harusnya ya. Kita mundur. Pakai lampu hazard ya, guys. Coba kita ke pom bensin. Pom bensin gelap banget. Jadi kayak kota mati. Coba ada yang layani nggak kalau kita ke pom bensin. Pertamina bensinnya. Tuh coba isi mana nggak ada yang isi ah ya blank. Kita lurus aja lagi, kita ke Bekasi guys, kita cari terminal lagi, coba siapa tahu ada penumpang lagi. Tadi kayak ada ayo neng ada bunyi gitunya ya guys. Tolong kebut nih kita guys, buru-buru ngejar setoran soalnya guys. Wow, gila. Wow, keren. Gila, keluar jalurnya jauh banget anjir. Wow. Ini sih, bis ini mau lewat. Oh tuh ada apaan tuh, di depan tuh. Sepertinya ada. Mabuk deh. Tol Jakarta Brebes tuh lurus, ini apa nih? Ini apa? Ini bukan terminal ya? Kita ke kanan, tanpa ngasih sen. Uta PA, ke kanan nggak ngasih sen. Wow, tanjakan guys itu. Kayaknya mau nyebrang laut guys. Naik ke tol. Tol yang ini laut. Gas terus. Wah, hampir nggak kuat. Gas terus. Wah, gila, nggak kuat tuh. Serius? Wah nyangkut guys, gimana nih mundur coba. Wah ngaco, gak kuat. Oh bukan gak kuat, dia nyangkut kayak ini. Kayak apa namanya. Wah ngaco nih, gimana nih ya. Kayak ini, kayak jungkat-jungkit gitu nyangkut. Waduh. Coba kita ganti lagi deh guys. Coba gue mau random aja deh. Garuda Mas, yoi. Oke, okay. Right now. Oke, okay. Kita masih sama ya tujuannya ke arah kanan aja ke Cikampek. Belok kanan. Sekarang gue mainnya lebih rapi nih, kasih sen dulu. Coba kalau mau rapi. Set, pelan-pelan di depan ada terminal. Ada halte. Sen matiin. Tuh, dia naik nggak? Naik dia guys ternyata. Emang lagi? Oke, dia naik lagi tuh. Dua yang naik. Set, cabut kita. Oh enggak, dia nunggu doang. Cewek juga nunggu doang itu, nggak naik ya? Gebrek ya. Weh, mobil mau masuk. Kita, gila, disundul loh. Sabar aja pak, ini kok macet dah?
kok macet ya, kenapa ya? Gak, salip, aduh macet nih, gimana nih? Duduk, gue tabrak aja. Aduh, nge-stuck lagi. Woi, itu dia nyangkut guys, wah dia ngebug nih. Oke guys, gitu dulu main bus simulatornya. Nanti akan gue lanjut lagi kalau misalkan kalian emang suka. Dan semoga ada update lagi ya, atau mungkin gue akan cari game serupa lagi yang lebih bagus, yang maksudnya yang ada misinya. Jadi ini gue cuma pengen nyoba aja karena lagi rame banget fenomena telolet. Jadi gue pengen nyoba mainin sebagai supir bus yang membunyikan telolet gitu kan. Akhirnya gue iseng lah nyari-nyari di Play Store dan ketemunya ini. Nanti gue akan coba cari lagi yang lebih bagus yang ada misinya. Misalkan kita harus ngantri penumpang kemana kayak gitu. Dan kalau enggak, semoga game ini ada update-nya lagi ya. Si IDBS Bus Simulator ini ya, tolong developer coba di-update lagi jadi ada misinya. So, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombolnya kalau kalian suka, terus dislike kalau kalian enggak suka, terus tulis di comment box di bawah video game apa lagi yang kalian pengen gua untuk mainin lagi next-nya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau langganan karena itu gratis. Sumber hidup tanpa dibungut biaya apapun. Jadi kalian enggak usah takut, dan itu adalah bentuk support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Terakhir, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, don't forget to stay awesome. Peace, bye-bye, thank you.